Yang pertama, nar, yaitu narkotika. Kemudian, ko, psikotropika. Dan juga yang ketiga ada ba, bahan adiktif. Bapak Ibu serta hadirin, narkotika itu ada tiga golongan. Dari Kabupaten Brebes, sekarang sudah menjabat sebagai Duta Narkoba Tegal tahun 2022. Indonesia sampai saat ini masih menempati peringkat tiga darurat narkoba setelah Meksiko dan Kolombia. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berbeda dengan negara-negara Indonesia, kalau mereka melaksanakan wajib militer itu di usia 18 sampai dengan 22 seperti China, Singapura, Malaysia. Berbeda dengan kita. Kita dari mulai lahir sampai dengan tua wajib untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah tadi pagi tanggal 27 Juni kita melaksanakan seminar P4KN. Seminar itu kita ada 3 pemateri. Yang pertama dari Kepala BNN, Pak Dr. Nasrudin. Beliau berbicara tentang terkait pengenalan obat-obatan dan larangan dan segala macam. Yang kedua dari Pak Komandan Kodim. Pak Komandan Kodim, Pak Letkol Suratman itu memang kita yang mengarahkan untuk bicara terkait proxy war ya. Bahwa serangan tanpa wajah yang sudah terjadi terkait ancaman terhadap keamanan bangsa, yaitu tadi dengan serangan-serangan peredaran narkotika. Yang ketiga ada Dr. Haryuda, itu salah satu dokter di Rumah Sakit Kabupaten Tegal. Beliau memang kita arahkan untuk berbicara terkait manajemen, manajemen emosi, manajemen terkait masalah kesehatan, yang dimana anak-anak muda yang tadi menjadi peserta depannya dipatik untuk berkegiatan yang sifatnya positif. Ada 3 yang kita akan laksanakan setelah pelantikan. Ada wakil ketua bidang kesehatan penjagaan narkotika itu tadi. Memang kita rencana akan membentuk badan khusus. Badan khusus itu sesuai dengan amanat ADRT itu, di mana kalau KMPI ya sifatnya hanya penyuluhan bukan penindakan ya. Kita akan membentuk badan khusus di mana nanti setiap kegiatan-kegiatan KNPI atau kegiatan kepemudaan itu minimal ada sesi 5 menit sampai 10 menit kita mengingatkan untuk bahaya terkait masuknya narkoba di Kabupaten Tegal. Nah, yang kedua kita tadi sempat BNN menyampaikan kita kerjasama manakala nanti ke depan ada informasi di sekeliling kita terkait baik pengguna atau ada transaksi, sifatnya hanya memberi informasi, tidak boleh penindakan, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bukan wewenang kita gitu. Yang ketiga yaitu tadi, setiap tahunnya kita akan melaksanakan seperti apel siaga dan event-event di mana sifatnya mengkader agen-agen kepemudaan untuk sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.